kasih kepada Haji Raza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, setelah kita melihat, mengetahui tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam sama ada locally ataupun internationally, so the question is, what is next? So inilah benda yang sepatutnya kita fikirkan sama. Apakah tindakan kita sepatutnya selepas kita mendengar, mengetahui dan melihat masalah-masalah yang menimpa umat Islam hari ini? Jadi pertama, pandangan saya ialah pertama umat Islam mestilah mengubah sikap mereka. Kita lihat hari ini walaupun banyak masalah-masalah yang berlaku pada umat Islam, tetapi sikap umat Islam sendiri dalam menangani masalah tersebut amat mengecewakan. Majoriti rata-rata umat Islam kalau berlaku masalah hanya di negara, mereka akan marah, komplain, tuding jari, point here and there. Orang sana salah, remaja kita salah, belia kita salah, itu salah, ini salah, semua orang salah. Tapi apakah yang telah kita buat? What is our action untuk memastikan masalah-masalah itu dapat dihadapi? So inilah sepatutnya sikap kita yang perlu kita ubah pada hari ini. Bayangkan kalau seluruh umat Islam di Malaysia dan khusus di Johor prihatin untuk bertindak, prihatin untuk ambil action berbanding dengan sekadar marah, berteori, berbincang, berdiskusi semata-mata tanpa melakukan apa-apa. Jadi inilah satu poin yang ini saya harapkan daripada podcast kita pada petang ini, kita sama-sama dapat berubah minda kita, sikap kita untuk kita terus buat action dan ambil tindakan. Tak perlu lagi berteori lama-lama, tak perlu lagi banyak berbincang, berdiskusi dan sebagainya. Kita perlu sekarang, now, untuk membuat tindakan dan action bagi menangani permasalahan yang melanda umat Islam pada hari ini. Jadi saudara dan saudari, saya menyeru kepada diri saya dan saudara dan saudari semua, agar kita terpaksa sama ada suka ataupun tidak suka, kita kena ada wadah ataupun platform untuk kita bergerak menyelamatkan umat kita daripada sebarang masalah yang melanda pada hari ini. Alhamdulillah, tanya kepada mereka-mereka yang telah ada wadah ataupun platform. Tetapi kepada mereka yang belum ada, carilah, cubalah cari mana-mana platform ataupun wadah untuk kita memberikan sumbangan, untuk kita buat action dan tindakan sekarang dalam konteks untuk menyelamatkan umat kita pada hari ini. Jangan lagi terlampau berteori, berdiskusi dan sebagainya. Sekarang adalah masa untuk kita bertindak, saudara dan saudari. Dan seterusnya, kita kena mengambil sikap, mengambil sikap bahawa kita mesti bekerjasama dengan semua pihak, sama ada NGO, pihak kerajaan, badan pertanian ataupun mana-mana wadah dan platform yang ada, untuk kita sama-sama bekerjasama untuk menyelamatkan umat ini daripada sebarang masalah yang begitu kronik melanda kita pada hari ini. Hari ini kita lihat banyak NGO, banyak pertubuhan, banyak platform, banyak persatuan suka buat kerja sendiri-sendiri. Okey? Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita semua boleh bergabung bersatu padu. Semua NGO, NGO Islam, semua platform sama ada surau, masjid dan sebagainya, kita bergabung bersatu padu dalam konteks untuk menyelamatkan umat ini. Alangkah indahnya kalau program itu dapat dibuat seberapa kerap, seberapa banyak yang boleh dalam konteks kita untuk memastikan umat Islam ini dapat diselamatkan. Dalam masa yang sama, kita yang sudah ada platform perlu bergerak dengan cara kita sendiri dan berlapang dada dengan cara-cara yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita dari platform ataupun wadah-wadah yang lain. Kita kena hidup dalam keadaan tanpa menanggung antara satu sama lain. Kalau Jim buat remaja ataupun dengan media, mungkin Abim berkaitan dengan undang-undang dan syariah, Barawa mungkin dengan saudara-saudara baru dan sebagainya. Kita tanpa menanggung antara sama satu sama lain. Jangan kita duk fikir, jangan duk kita risau kumpulan mana yang paling betul, platform mana yang terbaik, who's the winner,
siapa yang champion. Sepatutnya perkara ini tidak lagi berlaku pada masa sekarang ini kerana kita ada tugas yang lebih besar, yang lebih penting, iaitu untuk menyelamatkan umat kita, iaitu umat Islam, khususnya di Johor dan di Malaysia yang tercinta ini. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di Johor saya percaya kita telah pun ada dan pertubuhan NGO Islam bukan kerajaan, di mana Jim juga telah menjadi ahlinya, sahabat kita daripada Abim telah pun menjadi ahlinya, sahabat-sahabat kita daripada Malaba telah pun menjadi ahlinya. Why not kita kembangkan lagi muafakat ini, masukkan lagi, panggil lagi NGO-NGO yang lain yang masih belum bergabung untuk sama-sama kita bergabung bersatu padu untuk menjalankan kita punya menyelamat umat Islam pada hari ini. Saudara dan saudara sekalian, kalau kita lihat sebagai satu contoh yang saya ambil, kalaulah masalah ini berlaku di hadapan mata kita yang begitu banyak, kes remaja, kes dia seperti yang telah saya sebutkan dalam pengalaman Jim sendiri, okey, kalaulah kata sebagai contoh tentang isu remaja, saudara dan saudara, kalaulah kita hanya sekadar marah, tidak mahu mengambil action, percayalah perkara ini akan bertambah dari satu masa ke semasa hingga berterusan. Dan amat malang lagi kalau kita mengambil sikap, umat Islam mengambil sikap untuk marah dan menunding jari pada mereka-mereka yang telah melakukan kesilapan. Kemanakah mereka-mereka yang bermasalah ini ingin mengadu untuk membetulkan diri mereka di atas kesalahan dan masalah yang menimpa mereka. Sebab itu Jim juga memainkan paling penting dalam mewujudkan rumah Radar Sakinah. Kita ada beberapa cawangan di seluruh Malaysia dan insyaAllah di Johor pada tahun ini kita akan lancarkan sebuah Radar Sakinah di lokasinya ialah di kawasan Kepas Padara dan Tari, sebagai satu usaha kita untuk membantu remaja-remaja kita yang memerlukan bimbingan kasih sayang di atas keteladuran dan kesilapan yang mereka alami. Kalau kita mengambil sikap marah, kita mengambil sikap benci pada mereka-mereka yang melakukan kesalahan dan kesilapan, di manakah mereka yang akan mengadu? Dan inilah peluang. Saya mungkin boleh menjawab sedikit soalan yang ditanya oleh penanya tadi. Inilah peluang yang diambil oleh musuh-musuh Islam, terutamanya pihak-pihak Kristen. Mereka pandai mengambil peluang-peluang yang